Halo, selamat datang di YouTube Mas Buruh Channel. Kali ini Mas Buruh Channel mau ngasih info locker. Ada info locker buat PT Honda Prospek Motor HPM di bulan September tahun 2021. Simak terus videonya sampai selesai. Cekidot. PT Honda Prospek Motor atau dikenal juga dengan PT HPM merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang berlokasi di kawasan Industri Mitra Kim Karawang. Perusahaan ini merupakan ATPM mobil Honda, perusahaan satu-satunya yang memiliki hak untuk merakit, mengimpor, dan juga memproduksi kendaraan merek Honda di Indonesia. Produk yang dibuat tentunya sudah tidak asing di telinga kita, diantaranya yaitu Honda Brio, Honda CR-V, Honda Jazz, Honda HR-V, Honda Civic, Honda Accord, dan masih banyak lainnya. Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tata cara melamar loker PT HPM Karawang tersebut. Oke, untuk posisinya ada operator untuk SMA atau SMK sederajat, penempatannya di Karawang, Jawa Barat, bertugas dalam menjalankan proses produksi, perawatan mesin dan peralatan yang ada, kegiatan administratif mengemudikan mobil serta forklift sesuai dengan poin kerja masing-masing. Kualifikasi umum, laki-laki, usia, admin dan operator perawatan mesin dan peralatan usianya 18-20 tahun, ya. Pengemudi mobil dan juga forklift 18-23 tahun. Tinggi badan untuk admin dan operator perawatan mesin dan juga peralatan 166 cm tinggi badannya, berat badannya ideal ya, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Kemudian pengemudi mobil dan forklift usianya 18-23 tahun, tinggi badannya minimal 160 cm, berat badannya ideal. Pendidikan SMA atau SMK sederajat, tidak memiliki gangguan penglihatan, nilai rapor rata-rata 7, sehat jasmani dan juga rohani, jujur dan disiplin, bersedia bekerja di Karawang, bersedia bekerja dengan sistem shift. Kualifikasi khusus untuk admin, harus mahir mengoperasikan komputer terutama Microsoft Excel. Untuk pengemudi mobil, mampu mengemudikan mobil manual dan matic serta memiliki SIM A. Ini biasanya buat test drive ya, atau quality check untuk mobil yang sudah jadi nih, mobil baru. Kemudian operator forklift, mampu mengemudikan forklift dan juga memiliki CO. Ini buat logistik biasanya operator forklift. Operator perawatan mesin dan juga peralatan, mahir dalam hal kelistrikan, ini biasanya buat maintenance utility bisa, atau maintenance kelistrikan mungkin. Mantap ini HPM. Untuk persyaratan berkasnya, surat keterangan sehat yang terdapat keterangan tinggi dan juga berat badan, pas foto terbaru, penampilan rapi dan juga sopan, scan KTP, scan surat lamaran, scan CV terbaru, scan ijazah, scan SKCK, scan transkrip nilai, scan SIM A atau SIO untuk pengemudi mobil dan juga forklift yang sudah bisa menyepir, harus sudah punya SIM A ya. Kemudian scan NPWP dan juga sertifikat vaksin. Nih bagi para sobat yang sudah vaksin, langsung saja daftar nih ya. Kemudian tata cara melamar kerja di PT Honda Prospek Motor atau HPM. Pendaftaran dilakukan melalui website rekrutmen PT HPM. Ini di linknya https://hpm.co.id. Nanti linknya saya cantumin di deskripsi videonya saja. Nanti sobat bisa ngekliknya saja di situ. Batas apply lamarannya tanggal 19 September 2021 atau sampai kuota terpenuhi. Jadi tinggal sebentar lagi ya, sobat harus cepat daftar ini sebelum kuotanya terpenuhi. Login jika sudah punya akun atau buat akun terlebih dahulu jika belum punya, lengkapi profilnya. Jadi mungkin kalau sobat dulu udah pernah daftar PT HPM lewat ini, web ini, sudah memiliki akun, bisa langsung login ya. Tapi kalau baru mau daftar harus buat akun dulu. Oke, hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil untuk proses selanjutnya. Seluruh hasil dan keputusan pihak rekrutmen PT Honda Prospek Motor bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Ini untuk alamat PT-nya, kantor pusatnya berada di Jalan Gaya Motor, Sunter, Jakarta Utara. Dan untuk
pabriknya berada di kawasan industri Mitra Kim di Karawang. Ini kita lihat dulu websitenya https www.apm ini ya, kita coba lihat dulu. Nah seperti ini websitenya Honda Prospek Motor. Kalau sobat sudah punya akun bisa langsung login, isi email kemudian passwordnya ya, atau kalau yang belum punya ini bisa daftar dulu. Nah ini isi lengkap. Oke ya, ini dia job-jobnya, ada operator. Oke ya sobat, nah, ini mungkin per tanggal 13 yang masih buka operator SMK. Nanti coba sobat cari lagi aja, barangkali masih ada ya. Oh masih ada ding. Nah ini ya, nah, ini operator SMK, isinya Karawang ya. Ini seperti tadi penjelasannya. Oke kalau sudah semua, tinggal apply lamaran. Online. Jadi nanti ini tesnya via online. Ya kalau ada panggil apa jadwal tesnya siapin aja data kotanya biar nanti nggak nge-lag ya. Dan juga jaringannya harus bagus. Oke. Okay. Ini karena saya belum memiliki akun jadi nggak bisa. Nanti sobat bisa coba sendiri ya. Kalau masih belum jelas nanti sobat bisa cari-cari info lainnya lagi buat tambahan. Oke, okay, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah kasih like dan juga subscribe YouTube Mas Buru Channel, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan, dadah.